Al-Hujurat adalah salah satu surah dalam kitab suci Al-Quran yang berada di urutan ke-49. Surah yang memiliki arti, kamar-kamar, ini diturunkan di kota Madinah, Madaniyah. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat, 343 kata, dan 1476 huruf. Posisi surat ini diapit oleh surah Al-Fat dan surat Qaf. A few moments later. Kata ulul albab disebutkan oleh Allah sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Ibnu Katsir menyebut ulul albab sebagai orang yang memiliki akal yang sempurna dan cerdas. Yang digunakan untuk mengetahui, merenungi, meneliti sesuatu dengan hakikat agar diketahui keagungannya.